Pemirsa, tidak hanya orang dewasa saja. Anak-anak Desa Siohung bersama dengan Satgas Kodim 0212 juga melakukan kerja bakti guna membersihkan selokan serta taman sekolah. Beginilah suasana berkumpulnya anak-anak sekolah dasar yang diprakarsai Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212. Mereka tampak membawa alat kebersihan seperti sapu, cangkul kecil, dan lain-lain. Kali ini Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 mengajak anak-anak yang sedang belajar di rumah atau daring bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti selokan, taman sekolah, dan halaman sekolah. Dengan antusiasnya mereka membantu personil Satgas TMMD melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Adrian mewakili teman-temannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI yang telah membersihkan lingkungan sekolah mereka. Terima kasih kepada Bapak Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang membantu kami membersihkan taman sekolah. Semoga Satgas TMD, Bapak-Bapak TNI berjalan lancar. Amin. Tim Liputan Batik TV melaporkan.